jumpa lagi dengan Siu Gaming. Jadi di video kali ini kita akan gacha-gacha lagi guys ya. Kita akan gacha-gacha kostum ya, karena ada kostum baru ini hari Selasa. Ada Maiden Stuart set guys ya. Jadi kita melihat previewnya ya, kalau yang cowok sih biasa-biasa aja. Tapi kayaknya kalau gua dapet guys, gua akan ganti gender ke cewek guys. Karena kalau yang cewek ini kayaknya imut-imut gimana gitu guys. Tipe-tipe ala-ala pelayan gitu guys ya. Nah jadi kita lihat persentase untuk mendapatkan kostumnya hanya 6,3%, sisanya 93,7%, ya sampah-sampah lah guys ya. Jadi kita lihat kewangian Siu Gaming dalam kostum gacha ini seperti apa. Enjoy the video. Oke guys, jadi di sini gue sudah siapin ya, kita lihat ada 4.280 silver coin dan 3.511 koin emas ya. Dan sekali gacha itu kita cuma butuh 10 koin emas dan 100 silver gacha. Kita lihat apakah dengan total berarti kurang lebih 7.000-an koin kita bisa dapetin full set atau enggak guys ya. Nah sebelum itu kita ritual dulu guys ya. Kita ritual dulu, di mana kali ini guys ya, kali ini setelah gua searching, setelah gua eksperimen guys ya, kita coba ritual jadi orang miskin guys ya. Gimana caranya? Flower fairy kita guys ya kan. Nah flower fairy kita nih kita cabut semua guys ya kan, kita buang semua guys, kita nggak usah pakai flower fairy guys ya. Buang semua flower fairy-nya guys. Nah buang. Iya kan, buang semua. Oke, flower fairy udah kita hapus ya guys ya. Nah, flower fairy udah kita hapus. Terus mount, kita pakai mount ayam guys. Kita pakai mount ayam guys, ya kan. Nah, kita pakai mount ayam guys. Tuh, ayam gua keren kan guys. Ayam gua warna ungu guys. Oke, jadi kita udah pakai. Oh, sama ini guys, jangan lupa. Sama kostum, mana kloset? Nah, ini. Terus kita pakai baju yang paling murah, guys ya. Kita pakai baju yang paling murah, yaitu adalah baju ini, guys, ya kan? Nah, baju ini, guys. Atau baju ini. Ini aja dah, ya kan? Ini aja. Nah, terus ini baju gacha kita, guys ya. Jadi baju gacha kita itu modelnya ini. Sayapnya jangan ini, guys. Sayapnya kita pakai bebek aja, guys. Nah, bebek bayar ya kemarin ya. Jangan-jangan kita pakai awan aja guys. Nah, biar agak senja-senja gimana gitu guys ya. Nah, oke. Jadi ini adalah kostum gacha kita guys ya. Jadi kostum kebangsaan untuk gacha di Siu Gaming. Oke. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini guys ya kan. Tuh CP gua langsung turun jadi 659.000 ya. Dan ini adalah kostum gachanya. Kita nggak pakai fairy sama sekali ya. Fairy-nya udah kita lepas. Oke guys, ya kan? Nah, kita lihat dan jangan lupa selalu di line 1. Ya, selalu di line 1, mau itu merah, mau hitam pun kalau bisa masuk selalu di line 1 ya, karena line 1 itu tingkat gacanya itu jauh lebih tinggi ya. Oke. Terus kita mulai gacha guys, ya kan? Kostum gacha. Nah, ini adalah set Maiden Stuart-nya. Kita pakai yang silver dulu guys ya. Kita pakai yang silver dulu. Untuk tumbalnya guys ya, jadi kita pakai silver terus sekali yang koin emas gitu ya. Nah silver ini kita langsung gacha 10 kali aja guys ya, kita langsung gacha 10 kali cekres. Oke, nggak dapet nggak apa-apa, kita silver 2 kali, emas sekali ya guys ya. Kita tumbal 2 kali, jadi kalau udah 2 kali bau baru kita ke emas gitu ya. Oke, kita udah 2 kali guys ya. Nah, sekarang kita pakai yang emas guys. Kita lihat apakah berhasil nggak nih ritualnya kita guys ya. Jadi 2 kali silver, 1 kali emas guys ya. Waduh, masih nggak dapat juga guys. Oke, nggak apa-apa. Kita tumbal ulang lagi pakai silver lagi guys. Iya kan? Kita tumbal lagi pakai silver. Oke, belum dapat. 2 kali, berarti sekali lagi. Bau banget ya. Masih belum dapat guys, masih belum dapat guys. Wah, oke. Okay. Nah, silver gue udah habis guys, sudah sisa 280 guys.
Oke, nggak apa-apa. Berarti masih bisa dua kali tumbal yang biasa tuh ya, satuan-satuan. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai yang emas dulu. Masih nggak dapat guys, nggak dapat satu pun nggak ada guys ya. Ini gila banget, ini gila banget. What the fuck? Ini gila banget. Oke, ini berarti cuma bisa dua kali. Gua sekali aja guys, buat tumbal dua kali. Oke. Oke, berarti koin kita udah habis guys ya. Koin silver kita sudah habis guys. Sekarang kita akan pakai koin emas guys ya. 10 kali gue udah siapin ada 3.300. Berarti kita bisa sekali itu kan 100 ya. Karena 10 kali. Berarti kita bisa 33 kali guys. Ya, kita bisa 33 kali. Apakah dalam 33 kali percobaan kita akan mendapatkan satu set kostumnya? Ya, di sini mulai serunya guys ya. Channel guys, kalau udah begini kita pindah channel guys. Apapun yang terjadi jangan stay di channel 1 lagi guys ya. Channel 1 udah bau, kita pindah ke line 2 guys. Kita pindah ke line 2. Baunya. Kita gacha lagi guys. Yes, bener. Kita dapat sepatu guys. Oke, kita dapat sepatu satu guys ya kan? Dapat sepatu guys. Kita tinggal butuh tangannya, kepalanya sama baju. Tangannya, kepalanya sama bajunya, guys ya. Ayo dong. Oke, gagal. Sepatu tadi udah dapet ya. Elah. Tapi gini guys, sepatu ini kalau kita dapet kita bisa recycle, guys. Kita bisa recycle, guys. Sebentar ya. What a custom is activated, repeated. Oke, kita activate dulu guys, kita activate dulu guys. Bentar ya. Kita activate dulu yang kedua ini, kita activate juga berarti ya. Oke. Terus ke gacha pon, kita ke recycle. Nah, di sini guys, ini guys. Ini redeem ini apa? Oh, ini redeem ini buat tuker pakai tiket ya. Oke. Kita bisa satu ini 7. 7 itu kita bisa tukar dengan, oh nggak bisa, harus 2 kostum. Oke, kita 7 ya, 7. Bentar guys ya, gua lagi berpikir lebih baik gua recycle atau gua jual di lelang ya kan, dan gua beli kostum lain guys. Gue beli kostum lain yang udah nggak terlalu dicari orang dan gue recycle di sini kan, seharusnya sama aja kan. Coba ya, karena kebetulan kacang gue lumayan banyak ya kan. Kita lihat ya, kalau kalau kostum lain itu kan harganya berapa sih? Gak ada. Kok kostum kosong semua guys? Oh, ini borong orang kayak ini buat buat jadi tiket. Sepertinya begitu guys. Berarti harusnya sepatu kita laku cepet nih. Kita jual aja dah. 200 ribu guys, lumayan kan, kita jual 200 ribu aja. Daripada kita jadiin tiket, sayang guys, kostum baru soalnya. Jadi, mendingan kalian kalau mau jadiin tiket, kostum yang sudah kalian dapat nih, yang double sekarang, kalian jual di lelang. Terus kalian beli, cari di lelang kostum-kostum yang lain, yang harganya cuma 100 ribuan, kalian beli, kalian jadiin tiket, kan sama aja tiketnya gitu. Jadi mendingan seperti itu biar untung guys, biar cuan guys, biar cuan ya. Nah, kita lanjut aja dah guys ya. Kita masih baru dapat sepatu doang. Baunya, baunya. Kita bisa 26 kali lagi guys. 26 kali lagi. Gagal lagi. Aduh, pusing guys. Lagi, kalau ini gagal kita pindah channel guys. Gagal, kita pindah channel guys. Jangan dipaksa guys, jangan dipaksa guys. Terlalu bau guys. Line 3. Ya, walaupun Siu Gaming memang terkenal
atas ketidakhokian ya guys ya. Memang sudah biasa itu guys ya. Oke. Nggak dapat. Ini kepalanya guys ya, ini kepalanya guys, ini kepalanya. Lihat tuh ininya matanya guys. Oke, nice, kita udah dapat matanya guys. Terus kita gacha lagi. Berarti kita sisa baju sama tangan. Kita sisa baju sama tangan. Double, nggak apa-apa dah. Kalau double itu kita bisa jual di lelang. Kita bisa jual di lelang. Kalau dijadikan tiket jadi berapa? Sebentar, apakah 7 juga atau beda? Sebentar ya guys ya. Recycle. Oh, 7 juga sama. Jadi mendingan jangan. Kalian sekali lagi caranya yang tadi, kalian jual di lelang, ya kan? Kalian jual di lelang nih sell kacanya ini. Nah, ini kalian jual di lelang paling tinggi aja guys, pasti laku guys, ya kan? Pasti laku. Ya, jadi kalau dari 2 ini aja gua udah dapat 400.000 kacang, ya kan? Dan nanti dari 400.000 kacang itu gue bisa beli 4 kostum guys. Karena rata-rata kalau kostum-kostum yang lama di lelang kan harganya cuma 100.000. Ya kita beli 4 kostum itu kita jadiin kita jadiin tiket. Lebih cuan daripada kalau ini kita cuma jadiin 2 kostum untuk jadi tiket. Kita bisa convert ke 4 kostum guys jadi tiket. Gitu caranya guys. Ini title apa nih? Oh, title yang itu ya. Oke. Kita gacha lagi guys. Yuk, 3, 2, 1. Aduh. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Gak apa-apa, it's okay. Sebenarnya guys ya, kalau kita gak mau capek-capek nunggu lama, kita kan sudah ada 3 nih. Kita sudah ada 3 yang duplikatnya, dupenya. Kita bisa recycle 3, 3 x 7, 21. 21 itu kalau ditukar sama barang itu kita sudah bisa dapat bajunya guys. Sebenarnya kita tinggal cari tangan, tapi kan ya kita masih ada koin, kita gacha aja siapa tahu kita dapat baju lagi guys, ya kan? Kita jual aja guys barang yang udah kita punya. Ingat jangan disimpan di tas karena sistem akan mendetek sultan nih. Jangan guys, jangan ya. Kita jual aja guys, kita jual paling mahal lumayan nih. Kita udah jual ada 4 item, ada 3 item. Berarti kita bisa dapat 600.000 kacang kalau laku semua guys, ya kan? Habis itu kita gacha lagi. Di sini wangi nih guys, gue udah dapat kacamata, udah dapat sepatu. Tinggal baju guys sama sarung tangan, ayo dong. Aduh. Sekali lagi kalau gagal kita pindah channel lagi guys. Kalau gagal kita pindah channel lagi. Aduh. Bentar guys, kita harus pindah channel guys. Kita harus pindah channel. Gua pindah channel, tapi sebelumnya gua matiin chatnya dulu guys ya. Oke, terus kita pindah channel keempat guys. Kali ini kita pindah channel keempat guys ya. Gua bisa sisa 19 guys ya. Gua nggak tahu nih 19 kali gacha bisa dapetnya nih. Aduh. Kita lihat sama-sama aja guys. Gue takutnya dupe doang guys. Gue takutnya dapatnya, tapi dapat sih pasti dapat. Cuman takutnya dupe. Ayo. Gagal guys. Lagi. Aduh. Gagal lagi guys. Lagi. Ayo dong. Belum guys, bau guys, kita bau banget guys, kita bau banget guys. Ini satu kali lagi nggak dapat pindah channel guys, udah 4 kali soalnya. Wow, yes, kita dapat guys. Yes, baju itu adalah
bagian yang paling sulit, guys. Gua kasih tahu, baju itu bagian yang paling sulit, guys. Ya, walaupun di sini memang persentasenya dia tulisnya sama, tapi sebenarnya kalau di breakdown antara 4 equipment ini, 4 baju ini, yang paling sulit itu sebenarnya ini, guys. Ya kan? Jadi kita udah dapet nih ya, bajunya kita sisa sarung tangan tok, guys. Kita sisa satu. Nah, kalau sisa sarung tangan, sebenarnya kalau kita nggak mau ngabisin koin kita, guys, kita bisa beli. Cuman ya udahlah, ngapain ya kan, daripada koin kita nggak kepakai, kostum next kostumnya kan pasti masih 1 bulan lagi. Jadi masih lama lah, antara 2 minggu sampai 1 bulan lagi kita bisa ngumpulin kostum emas lagi nanti. Oke, berarti mendingan nih, guys, ya kan, kita unlock dulu bajunya. Kita gacha terus sampai kita dapat sarung tangan, guys. Tapi minimal kita sudah ada asuransi kalau kita koinnya habis, ya kan? Kalau koin kita habis 1500 ini habis dan belum dapat sarung tangan, nggak apa-apa. Gua akan tarik dari yang lelang, gua akan jual, gua akan redeem jadi tiket, habis itu gua akan ambil sarung tangannya. Itu murah kok. Sarung tangan itu harganya cuman 10, guys, cuman 10. Ini cuman ditukar sama 2 kostum dupe beres, ya kan? Sedangkan gua juga masih bisa gacha itu berapa kali nih? 15 kali. Harusnya masih dapat, guys, antara sarung tangan atau dupe sih feeling gua. Yuk kita coba aja, guys, enggak apa-apa. Yang penting baju sudah dapat, guys. Itu yang paling sulit, guys. Gua kasih tahu. Gagal lagi, gagal maning enggak apa-apa. Gua udah enggak peduli, guys. Wow! 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 Gila, guys. Ini apa, guys? Sekali dapat 2, guys. Wow. Oke, guys. Nice. Sebentar, guys. Sekali dapat kita 2, guys. Ini apa ini, guys? Bentar. Kita mendingan jual dulu, guys, kalau gitu, guys, ya. Kita jual dulu supaya nanti begitu masuk lelang nih, kita bisa langsung dapat kacang banyak, guys. Tuh, ya kan? Kita jual. Tuh. Satu, udah ada 5 nih. Udah ada 5 barang. Ini pasti laku semua, guys. Namanya kostum baru itu pasti laku semua. 5 kali 200.000 itu 1 juta kacang. Jadi worst case-nya kalau kita nggak dapet sarung tangannya, dengan 1 juta kacang itu gua bisa tukerin 1 sarung tangan, ya kan? Nggak perlu 1 juta bahkan. Mungkin cuma 100.000 sampai 200.000 kacang doang. Jadi gua masih hemat 800.000 kacang, guys, buat kostum berikutnya. Oke, kita coba, guys. Kayak di line ini wangi nih. Ini line berapa nih? Line 4, guys. Line 4 wangi nih, guys. Line 4. Oke, kita hajar lagi. Gua bisa 13 kali lagi. Semoga dapat sarung tangan. Oke, enggak apa-apa. Ayo game up. Ayo Neverland. Ayo game up. Wow! Apa ini, guys? Ini kehokian yang hakiki, guys. Wow! Wah, gila, guys. Kita langsung selesai satu set, dapat sarung tangan plus bonus dapat 1 kaki, guys. Ternyata perjuangan darah kita dari awal tadi yang bau terbayarkan sekarang, guys. Sekali gacha dapat 2. Oke, nice. Kita coba ya, guys, ya. Kita langsung lihat. Sama kalau misalkan cowok jelek, guys, kita akan langsung ganti aja, guys, ke gender cewek. Oke, kita pindah tempat dulu. Sudah terlalu rame di situ, guys. Takutnya nanti nge-lag. Nah, di sini kan biar kalian kelihatan nih. Gue langsung pakai yang baru, guys. Tadi ini satu set aja kita pakai. Oke, ini, guys. Jadi ada kacamatanya, ada bajunya, sarung tangannya, sepatunya, guys, ya. Tapi seperti yang tadi gue bilang, sepertinya tidak terlalu bagus kalau di cowok, guys. Kita langsung ganti ke gender cewek, guys, ya. Yang ini aja, ini kawaii-kawaii gitu, guys. Kalau sisanya sih biasa, ya. Ini biasa. Biasa, guys. Ini aja, guys, ya. Yang ini aja nih lucu nih. Terus karena kita punya sayap kuning, ya, kita rambutnya kita samain aja biar sama kuning-kuning, guys. Apa putih? Putih bagus juga sih. Putih terus baju kita yang kuning gitu, ya nggak? Boleh juga sih putih. Terus kita punya mata warnanya kuning. Ini dia.
kuning. Oke. Ini model muka, guys. Kalau cewek itu harus detail, kalau cowok biasanya gue nggak pernah nih sampai kayak gini, guys. Langsung aja. Yang mana, guys? Yang lucu, yang imut. Ini terlancip antara satu atau dua nih, guys. Ini kali ya, ini aja. Terus mata udah. Matanya juga bisa dipilih. Oke. Matanya bintang-bintang, guys. Nah, ini aja lah yang pertama. Bibirnya, guys. Nah, dia harus senyum dong. Kalau cewek itu harus senyum, ya nggak? Nih, ini aja. Terus kita cebol aja. Oke, udah confirm. Bener kan semua? Oke, confirm. Nah, di sini kita coba lihat, guys, ya, kostumnya seperti apa. Closet. Wow, tuh lihat, guys, kan? Lebih keren nggak tuh, guys? Tuh, kostumnya kawaii-kawaii nggak, guys, ya kan? Tuh, pas lagi. Nah, sekarang tinggal kita warnain, guys. Kita warnai. Hey, mana ini, guys? Nggak dapat kita, guys. Ada pink ya. Pink bolehlah kalau dapat pink, ya kan? Kita bikin jadi super tinggi aja udah kalau dapat pink, guys. Oke, ini kita dapat pink, guys. Iya kan? Kalau gitu, kalau kita dapat pink, kita bikin semua jadi super pinky-pinky aja, guys, biar keren, guys. Di kita bikin karakter ini ya kawaii-kawaii gitu lah, guys. Aduh, jangan coklat. Nah, ini kalau ada pink terang ini bagus nih, guys, tuh. Kalau dapat pink terang, guys, aduh, sayang banget. Noh, ada lagi pink terangnya. Banyak juga warna pink ya, guys. Ah, yes. Kita dapat pink, guys, ya kan? Kita baju udah pink, ini sudah pink. Ini juga udah wah, pas ini pink gelap, pink sedang, pink terang. Oke. Ngubah pita ya. Pitanya udah pink ya, guys, ya. Udah pink sih. Pitanya udah pink. Ini apa ini? Oh, ini warna ininya. Nah, ini harus diwarnain nih. Ini harus pinknya. Nah, ada pink tuh, guys. Mau pink ini bebas. Dapat langsung, guys. Dapat langsung, mantap. Terserah mau yang satu atau yang dua. Nah, oke, enggak apa-apa. Sepatu kita lebih gelap. Yang bawah kita juga harus, ini warnanya kan merah nih, masih nggak matching nih, guys. Ini warnanya kita harus ganti jadi pink juga. Yang bawah itu sebenarnya pink gelap bagus, guys. Atau hitam kecoklatan gitu. Nah, kayak gini nih, ini kan jadi bagus nih tuh, ya kan? Bawahnya kalau pink juga jelek sebenarnya, guys. Ini bagus nih, hitam gini nih. Nah, kita cari yang pertama. Tunggu, tapi kalau kuning kan sama kayak sayap kita kan. Nah, terus yang ininya yang kita warnain pink, guys. Nah, ininya kita warnain pink. Jadi kuning itu ada aksen-aksen nyambung ke sayapnya, guys. Gitu. Nah, ini pinknya nih, kalau dapat pink. Aduh, dikit lagi. Nah, kita dapat pink lumayan nih, guys. Nah, itu ada pink nomor 1 tuh. Oke, ini ada. Oke, nice. Kita dapat pink, guys. Kita dapat pink, pink kuning gitu, guys, ya. Jadi kan sayap kita juga ada kuning, ya kan? Nah, paling bener, guys. Ini kepalanya yang ini. Yang ini warna kuning, guys, harusnya supaya sama kayak sayap. Oke, nggak apa-apa. Ini kita cari warna kuning, guys. Kita cari warna kuning, guys, ya. Nah, itu ada warna kuning yang kedua. Jadi supaya nyambung, kan? Supaya nyambung ke sayapnya. Jadi ini kuning, pink, ya kan? Nah, ini kan nyambung nih ke sayapnya nih. Beres, guys. Tuh, beres kita, karakter kita, guys, tuh. Iya kan? Karakter kita jadi, guys. Tuh, cewek lebih bagus dibanding cowok, guys. Kalau cowok kayak standar banget, kalau cewek keren nih, guys. Menurut gua sih keren nih. Iya kan? Oke. Jadi ini adalah karakter gua, ya. Dan di video kali ini sekalian gua juga mau bikin ada event, guys, ya kan? Jadi ini adalah karakter gua. Mana karaktermu? Ya, jadi gue pengen bikin di video ini adalah kalian juga berkreasi sesuka hati kalian. Kalian boleh combine kepalanya apa, bajunya apa, sayapnya apa, tangannya apa, kakinya apa. Silahkan berkreasi, ya. Nanti setelah kalian sudah berkreasi, kalian warnai, kalian bikin yang cakep, kalian bikin yang cantik gitu ya. Jadi ada satu buah manly card untuk Anda yang menang event
kreasi karaktermu. Oke, jadi event ini gue namakan adalah kreasi karaktermu. Jadi kalau kalian sudah selesai, kalian bikin karakter yang indah, kayak yang bikin karakter yang cakep, yang keren, yang cantik. Nah, setelah itu kalian kirimkan karakter kalian, foto SS dari karakter kalian nih di screenshot, kirimkan ke Discord gua. Nanti gua akan kasih link Discordnya di description-nya, dan kalian klik di sana, kalian masukin ke dalam Discord gua. Dan hari ini tanggal 24, nanti gua akan kasih waktu sampai 27 guys ya. Gua akan kasih waktu sampai 27 Agustus. Di tanggal 27 malam gua akan tutup. Oke. Jadi tanggal 27 malam gua akan tutup. Jadi kalian punya waktu kurang lebih 3 hari lah untuk gacha-gacha kostum. Nah, di tanggal 28 Agustus gua akan mengumumkan pemenangnya, guys. Ya kan? Dan pemenangnya akan berhak untuk mendapatkan satu buah Manly Card. Oke, jadi dicatat, di tanggal 27 gua akan tutup kontes ini, dan di tanggal 28 gua akan live, dan di situ gua akan mengumumkan pemenangnya. Oke. Jadi good luck buat teman-teman, kreasikan karaktermu seindah apa, secakap apa, sekeren apa, kirim ke Discord gua. Thank you sudah menonton video ini. Kalau Anda terhibur, silakan klik like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe dan tombol lonceng untuk notifikasi gua supaya ada notifikasi video-video gua berikutnya. Kalau seperti itu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.